Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, unboxing lagi. Kemarin sudah unboxing reel pancing seset murahan. Harga cuma 89.000. Sekarang yang agak lumayan ini unboxing joran tege Shimano GLR. Borderless. Shimano TG kan ada berbagai macam tipe, GLL, GLK, sama GLR. Nah ini GLR, GLP ya? GLP ada juga nih. Ini unboxing GLR, tipe termasuk agak tinggi ini. Beli di sekali ini bukan di Shopee tapi di Bukalapak. Harganya piro ya? Kurang lebih 600 bersama ongkir. Shimano, bukanlah bayan, enggak apa-apa. Shimano joran tege Shimano Borderless itu kalau made in Jepang yang asli itu harganya katanya sih jutaan, sampai 2 sampai 3 juta. Nah, ini terus begitu karena joran tege bagus. Jadi bayan, pelan-pelan. Maka banyak yang membuat KW, yang bukan KW, cuman banyak negara-negara lain yang ikut membuatnya juga. Ada yang made in Malaysia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Taiwan, dan ada juga yang aslinya itu keluaran dari Jepang. Kalau dari Jepang jutaan. Ayo bayan buka cepet, ditunggu kok. Bisa tuh jangan sampai lebih dari 5 menit. Banget tidak, aku udah senang. Ayo deh, kamu. Panjang nih. Dua nih. Ayo 2 meter ya, rumah sepanjang. 1 meter biru. Kemasan sangat aman ini, cuman sayangnya nggak dapet. Kalau kemasan seperti ini, dia nggak dapet kotaknya nih. Bus BKM ya. Nggak dapet kotaknya. Aku senang sih kemasan kerdus lah ya sama anak itu nih. Tapi ini pada awalnya saya bisa dulu ngomong apa ini? Ada kota. Hah? Anggul lagi ngomong. Wah, ada pancing itu lah. Oh, tuh, apa? Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan baru ada bonus ya, tak? Memang panjang, Yen. Memang aslinya panjang berarti. 1 meter 12 atau 1 meter 13? Ini panjang 7 meter 20. Panjang tertutup 1 meter gerak 1 meter 12. Nah, borderless. Biar buka aja gitu. 7 section, 8 section. Oh, ini nah, lubang. Bismillahirrahmanirrahim. 8 section. Wow, ini ya, Gan. Ini bayang buka tutupnya, bayang. Buka tutupnya apa? Itu, ada tutup di dalam itu. Borderless. Mana dalamnya? Made in Japan tapi di sini dosanya memang made Jepang. Jepang. Ini. Wow. Pak Kulim tak tahu dengan sebuah Jepang. Pak Kulim tak tahu ini. Kalau LL, iya. Kayo, biasanya kalau dari buatan dari negara mana itu ada tulisannya. Ini begit. Kalau ini ada tulisan made in Jepang. Gak mungkin dia made in Jepang tapi bukan buatan Jepang. Gak berani ya. Mana made in Jepang? Oh, bagus sekali. Joran tege biasa ini. Bagus. Kalau iki kepar tadi nak tege ku senari nak kata balik tege. Mantap. Si ya. Mantap. Kepar ban. Wow. Mantap Jepang. Oh ini kasar ya, atasnya kasar nggak halus, kalau bawahnya u kasar ya. Kasar lah maksudnya. Gitu. Mana Pak Jepang? Itu nah tulisannya Jepang. Shimano termasuk produk pancing-pancing terkeren nih. Ya. Tapi dua wow nih yo. Ribet iki nggone. Mana bayang tadi tutupnya? Ini. Tutupin bareng besi dhuwure, atas bawah besi. Atasnya besi, ini karet ya, bukan plastik, ini karet ini. Mentur. Atasnya besi, latek. Bawahnya juga besi. Latek.
kenceng naik apa ikin besi ketemu besi kenceng tapi naik besi ketemu karbon aku ketemu plastik enggak kenceng deh koyo ngono gawa kirinku kae iki foto karo kami kasih high kiri iki koyo ngono iku sorry sama koyo oke kami kasih high kiri. Wah iki baru sip mantep iki sir aku kan 600 ya 500 bersama ongkir viral ongkir 54 ya enggak salah. Bisa senang. Simanu Japan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.